Apa dosa paling besar tuan, yang paling banyak manusia boleh buat? Dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah, ialah dosa meninggalkan solat, tinggal semayang. Tak usah sembanglah. Tuan-tuan, tera kita main masjid ni, saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat. Betapa Nabi kata ke aku, kalau boleh nak bakar rumah kalau orang tak main semayang berjemaah. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat, tu yang masuk belah tu. Sebab tu mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Orang tak semayang lebih jahat daripada iblis. Iblis, Allah suruh semayang sujud kepada Allah, iblis sujud. Yang dia enggang sujud kepada Adam. Adapun kalau kita suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Mana dia dah engkar sujud kepada Allah, dia engkar sujud kepada manusia. Adapun kita ni tak mau sujud, tak mau semayang tu, tak mau sujud bagi Allah ha, yang menjadikan dia. Mana jahat daripada iblis. Tuan, kalau dalam rumah ada yang tak solat, walaupun seorang, ketahuilah boleh jadi seorang itulah yang membawa kemurkaan Allah dalam rumah kita selama ni. Duit tak cukup, masa tak cukup, makanan tak cukup, anak-anak tak barakah, rumah sendiri tapi rasa tak tenang kerana ada satu orang yang mengundang kemurkaan Allah duduk dalam rumah kita. Apatah lagi tiga orang anak tak semayang, tiga orang yang mengundang kemurkaan Allah dalam rumah kita.